siap dah, nanti dingin loh. Ini dia Oreo ice cream rasa orang jarum. Ini Oreo ice cream flavor rasa orange. Rasakan dinginnya. Dimulai, dijilat, dicelupin. Hanya Oreo. Diputer, dijilat, terus dicelupin. Asiknya apa? Nama saya Agling Gagah Mania Lanuari, NIM 13518102810. Sebelumnya saya membuat video ini guna untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmenting, targeting, dan positioning pada produk Oreo. Pertama yaitu segmentation. Dengan melakukan segmentasi pasar, produsen akan lebih tepat dalam mengarahkan program pemasarannya secara lebih efektif. Produk Oreo melakukan strategi diferensiasi kemasan sebagai metode penerapan market segmentation. Biskuit Oreo mengeluarkan produk dengan kemasan yang berlabel harga Rp1.000, sehingga distribusi produk Oreo dapat menembus warung-warung kecil, tidak hanya di toko atau di swalayan saja. Dengan demikian, produk Oreo dapat disalurkan ke berbagai segmentasi pasar, baik bagi pasar kalangan menengah maupun menengah ke bawah. Yang kedua yaitu targeting. Dalam hal ini, produk Oreo memilih target pasar konsumen dengan latar belakang keluarga yang bahagia. Hal ini dilakukan agar setiap orang dari berbagai tingkat ekonomi dapat menikmati produk yang enak serta berkualitas. Dengan target pasar yang demikian, diharapkan produk Oreo dapat menjadi pilihan dari semua orang yang ingin menikmati biskuit yang berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Yang ketiga yaitu positioning. PT Kraft Food sebagai pemilik brand market produk Oreo melakukan strategi positioning produknya sebagai berikut. Yang pertama, Oreo mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa produk yang dibuatnya berdasarkan standar mutu yang sangat ketat, diolah dengan bahan pilihan, sehingga produk Oreo merupakan biskuit yang berkualitas dan menyehatkan bagi keluarga. Yang kedua, Oreo senantiasa menjaga agar komunikasi pemasaran mereka tetap konsisten. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan iklan secara berkala di media massa. Yang ketiga, brand Oreo terus menjaga kepribadian produknya sebagai biskuit anak yang menyehatkan dan menyenangkan.